Pada hari ini kita ada Super Turismo round kelima. Pada masa sama kita juga ada panggil geng Saga, Saga Festival. So, Kak Patam, okay, Patam, macam mana dengan MSF Saga Festival? Okay, alhamdulillah kami mengucapkan MSF kerana sudi menjemput kami daripada komuniti Saga Suara Malaysia pada hari ini untuk turut serta join event ini. Okay, so menangkan ira macam ramai yang kali pertama datang ke Sepang kan. Okay, apa perasaan? Okay, perasaan dia sangat teruja lah. Apa kami dapat turun ke Sepang beramai-ramai. Kami mewakili 9 klub dengan komuniti berjaya mengumpulkan 215 biji kereta Saga Iswara Fiori ini. Okey, mungkin orang nak tengok apa yang ada dekat Saga Festival ni. So kita bagi mic dekat Pak Tam. Mungkin Pak Tam boleh jalan, boleh tunjuk apa yang dekat sini ya. Okey, okay. Boleh. Insya-Allah. Okey ya. Macam ni dipanggil apa, OEM lah untuk Proton. Dia punya modified tak banyak, dia mengekalkan ciri-ciri original daripada Saga. Saga punya Proton. Okey. Okey, kalau tengok yang ini kan, dia ada buat custom sikit untuk tunjuk dia punya enjin lah. Jarang-jarang lah Proton Saga buat apa modified macam ni. Okey. Okey, yang ini adalah Proton Saga yang di convert merupai Fiore C12. Okey, sehingga bonet belakang dalam hampir menyerupai Fiore original lah. Ini custom. Okey. Okey, ini pun sama juga C12 dengan C11 dia punya beza pada apa eh? Ini juga di custom oleh owner kereta lah. Asalnya Proton di custom. Dan yang terbaru, yang baru siap apa yang di custom, ini lah body dah. Body yang baru di custom. Untuk buat masa ni, ini yang terkini lah yang kami ada. Macam ni kita standard Kelang lah. Kita lebih pada OEM punya mengekalkan ciri-ciri original Proton Fiori . Okey, minta kawan-kawan dari atas untuk lambai sikit MSF. Okey, kita minta lambai sikit daripada atas. Okey, inilah kapasiti yang berjaya kami kumpulkan pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Chef. Terima kasih.